pernah main show dibayar dengan durian. Berbakul-bakul durian. Itu pun ada. Zaman 80-an lah. Public show. Itulah perkongsian gitaris kumpulan Sweet Charity iaitu Rosli Muhalim sewaktu nama band tersebut sedang meningkat naik pada era 80-an. Kata Rosli, pelbagai kisah suka dan duka yang dilalui olehnya dan sehingga kini menjadi kenangan yang indah yang tak mungkin dilupakan. Tapi sebelum Rosli cerita lebih lanjut, kongsilah sikit perkembangan kesihatan sekarang ni. Sudah pulih daripada penyakit strok ke? Pengetahuan saya kena mild stroke waktu saya berada di Jakarta pada bulan 11 tahun 2021, dah hampir setahun setengah lah. Awal-awal kena stroke tu, saya memang down dan amat-amat risau sebab sebelah kanan ni tak boleh bergerak, tangan saya tak boleh bergerak dan ni saya sangat risau. Down mental kena stroke satu, down mental tak ada income satu. Dua kali down. Tapi Abang Rosli berfikiran positif lah. Sebab tu Abang Rosli menjalani terapi, berurut, bekam, acupuncture, segala-gala jenis ubat, makan satu hari nak dekat 10 biji ubat. Dan yang penting, sokongan keluarga, isteri saya menjaga saya dan Azam sendiri nak baik lah. Abang, bila kita bercakap tentang kumpulan Sweet Charity, dah lama dah kumpulan ni hampir capai orang kata untuk usia 50 tahun jugalah. Mungkin boleh kongsikan dengan peminat dekat luar sana, bukan mudah untuk mencapai tahap menjadi seorang kumpulan legenda rock dekat Malaysia ni. So mungkin kepayahan untuk menaik sedikit demi sedikit untuk menjadi orang kata tu legenda rock tanah air. Perjalanan Abang Rosli dengan Sweet Charity memang panjang dan sangat-sangat mencabar. Dugaan macam-macam yang bagus, yang tak bagus, yang kena kencing, kena tipu, yang okey pun ada juga. Bermacam-macam. Hinggakan pernah main show dibayar dengan durian. Berbakul-bakul durian. Itu pun ada. Zaman 80-an lah. Public show. Konsert. Dan pernah kita main show, macam-macam kejadian yang berlaku. Yang kelakar, yang lawak, yang seram. Pokoknya kita harus melalui benda-benda macam ini dan harus ada azam yang kental lah untuk bukan saja secara seorangan tapi nak stay as one group. Itu payahlah. 4-5 orang kepala kan, nak stay jadi satu, saya rasa memang susah lah. Kecuali kalau ada azam yang kuat. Mungkin zaman dulu lain, zaman sekarang lain lah. Zaman dulu, seseorang tu nak menjadi recording artist, dia harus be fit, mencapai satu level permainan yang dah okey, baru membuat rakaman. Kalau sekarang, ya mengharapkan teknologi. Itu bezanya lah. Teknologi pada Abang Rosli memang cepat, save time, save money, cepat, easy. Tetapi dia tak develop your skill. Pasal semua dah mudah sangat dapat. Jadi tak payah bekerja keras nak dapat.